Oke, selamat malam Bapak Ibu. Selamat hadir di acara bisnis kelas, dan ini adalah bisnis kelas yang terakhir ya di sesi 2023, dan sudah berjalan kurang lebih 9 sesi ya. Ini yang terakhir, dan hari ini akan dibawakan oleh leader Bapak Wahyu Chandra, Sian Rose Master dari Indonesia. Dan sekali lagi selamat yang mencapai mastership di periode terakhir kemarin tanggal 16 sampai 31 Desember, ya Anda boleh tangan untuk diri sendiri ya bahwa Anda bisa mencapainya. Dan saat ini dan juga mengucapkan selamat tahun baru untuk semua uh, yang hadir malam hari ini dan juga yang di YouTube Live, live ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam acara kita akan bacakan moto perusahaan bersama-sama kita akan buka mikrofonnya. Oke, moto perusahaan semua siap? Tiga, siap? dua, satu. Menghargai meng semangat, kita visi, mengikuti keyakinan, menyayangi dengan rendah hati. Ayong, bisa. Ayo, ayo, bisa. bisa Ta -ta. Oke, terima kasih. Saya mute kembali. Oke, okay. uh, seperti biasa saya akan panggilkan leader vision satu persatu. Saya akan panggilkan Bapak Wahyu Chandra yang akan menjadi speaker kita malam hari ini. Selamat malam Pak Chandra. Malam Pak Mike dan malam teman-teman semua. Saya akan panggilkan berikutnya Ibu Sylvia Lim dari Korea sebagai master. Selamat malam Bu Sylvia. Selamat malam semuanya dan selamat pagi. <laughs> lagi di sana. Dan berikutnya Ibu Maria Francisca Diamond Master. Selamat malam Bu Maria Francisca, Bu Ika. Selamat malam semuanya teman-teman. Semangat baru di tahun 2024 ya. Amin. Dan Ibu Rini yang masih di jalan dan juga Bu Julia berhalangan, Bu Aprinda mungkin nanti masuk ke telat. Ya, jadi kita ini adalah Leader Vision, berdelapan di sini. Kami sama-sama bersatu hati memberikan pelatihan secara publik ya. Jadi ini adalah kelas yang terakhir di periode 2023 bisnis kelas. Lalu setelah itu kita akan uh, kabarkan lagi ya ke depannya seperti apa. Oke, tidak berlama-lama saya akan panggilkan speaker kita Pak Chandra, uh, Seandos Master, untuk membawakan live skenario kita malam hari ini. Silakan Pak Chandra. Oke, okay, selamat malam Pak Mike. Selamat malam teman-teman semua atomi yang di seluruh Indonesia. Senang rasanya malam hari ini kita bisa kumpul bersama-sama lagi. Dan ini pas tepat di awal tahun 2024. Ya, sebelumnya aplaus dulu buat kita semua teman-teman. Ya, karena kenapa? Karena sampai hari ini kita bisa terus konsisten ada di bisnis atomi dan kita bisa terus sama-sama belajar melalui uh, Zoom Vision. Ya, Zoom Vision yang selalu ada setiap di hari Selasa malam ya. Nah, teman-teman, selamat tahun baru 2024 buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Semoga di tahun ini impian kita semua ya bisa bersama-sama kita capai di bisnis Atomi. Kalau teman-teman hitung ya 2024 itu totalnya 8. Ya. 2 2024 itu kalau ditambahin semua itu 8. 8 itu adalah angka keberuntungan kalau bagi orang Chinese gitu ya. Tapi kebanyakan orang pun juga mempercayai angka 8 itu angka keberuntungan. Ya, jadi mari sama-sama teman-teman semua kita memberikan sugesti kepada diri kita semua dulu bahwa tahun 2024 ini adalah tahun keberuntungan bagi kita semua secara bersama-sama di bisnis atomi. Ya, nah teman-teman untuk memulai sebuah bisnis, apalagi yang namanya bisnis atomi, tadi teman-teman mungkin sudah menonton video yang sangat panjang sekali dari Mister Pak Hanggil ya yang bercerita tentang bagaimana dia merintis bisnis atomi dari nol sampai besar sekarang sampai besar sekarang ya. Dan tadi dia cerita tuh, ya saya dengar awal mula bisnis atomi asetnya cuma sebuah mobil pickup seharga 30 juta rupiah. Ya mobil pickup seharga 30 juta rupiah dan kalau teman-teman lihat uh, Instagramnya Mr. Pak Hangel, ya itu ada beliau posting dia turun dari mobil Rolls Royce-nya warna biru kalau nggak salah. Ya Nah, teman-teman, itu adalah salah satu bukti live skenario yang beliau buat di di apa ya? Di alam bawah sadar dia bahwa suatu saat ya dia akan menjadi orang yang sukses, bahwa suatu saat dia akan menjadi orang yang yang apa ya? yang terkenal di seluruh dunia dan bisa membawa Atomi menjadi perusahaan besar di seluruh dunia. Dan tadi teman-teman juga dengar dia bercerita ke depan 17 orang, ya 17 orang calon member pertama kali, dia presentasi kurang lebih 6 jam bercerita tentang peluang bisnis Atomi menjanjikan orang akan mendapatkan 1 juta US dolar dan buktinya sudah banyak orang-orang yang berhasil menjadi Imperial Master. Ya, jadi apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah divisualisasikan oleh Mr. Pak Hangil, satu pun tidak ada yang meleset. Ya, satu pun tidak ada yang meleset. Semuanya achieve 100%. Oke. Okay? Jadi, teman-teman banyak Member-member atau misalnya dan mungkin teman-teman juga mengalami secara pribadi ya, ketika kita menyuruh tim kita menonton video-video Mister Pak Hanggil, ya, itu rata-rata banyak orang yang akan membilang Mister Pak Hanggil itu memiliki apa ya, memiliki ilmu ilmu batin yang sangat tinggi, ya, ilmu batin yang sangat tinggi. Tapi dalam notabene bukan dukun gitu loh, bukan dukun, bukan bukan apa ya gitu ya, tapi dia bisa melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi terhadap bisnis yang dia kerjakan gitu ya dan apa kata-kata yang dia sampaikan tadi termasuk tentang roh membutuhkan apa jiwa membutuhkan apa tubuh membutuhkan apa ya Ma, itu itu ilmu yang sangat luar biasa menurut saya teman-teman ilmu yang sangat menurut saya yang sangat luar biasa sekali dan ya udah kita tinggal ikuti aja deh ya kita tinggal ikutin aja roadmap yang sudah dibuat Mr Pak Hangil dan kita pun juga harus membuat roadmap untuk kita secara pribadi. Nah, roadmap itu disebut sebagai live skenario. Ya, jadi kalau Mr. Pak Hangil udah udah apa ya? Sudah mungkin sudah 99% terjadi semua live skenarionya dia seperti itu, ya. Mungkin yang sisa satu persennya itu adalah apakah apakah atomi akan bisa sampai 100 tahun? Nah, itu sisa satu persennya tuh. Ya mungkin yang 99 persennya semuanya udah terjadi tuh. Ya, atomi sudah besar, sudah global di 28 negara gitu ya. Udah banyak orang-orang yang sukses jadi Imperial Master gitu ya. Nah, tinggal satu pasti masih ada impian kecil dia yang dia masih khawatir nih apakah semua orang bisa sukses gitu ya. Nah, teman-teman, kita di Atomi sebenarnya tinggal meniru saja, ya, tinggal meniru saja apa yang sudah dilakukan oleh CEO-nya kita dan leader-leader yang sudah sukses di bisnis Atomi pun juga sudah melakukan apa yang Mr. Pak Hangil arahkan, gitu ya. Dan mereka juga uh, tidak mudah menjalankan bisnis Atomi, ya, tidak mudah menjalankan bisnis Atomi. Selama tahun 2023 saya selalu hadir di SA Jakarta, sering mendengar presentasi-presentasi dari Imperial Master, dari Crown Master, dari Royal Master yang selalu mengisi di SA apa? mengisi di SA Jakarta. Itu kalau yang mendengar mendengar cerita mereka itu yang enggak ada yang ceritanya senang dalam membangun bisnis Atomi gitu, ya. Ada yang siapa tuh? eh uh, Crown Master apa ya apa Royal Master ya? Itu dia sampai harus jual TV di rumahnya. Ya, jadi selama lima tahun dia menjalankan bisnis atomi itu dia tidak ada mau buang waktu sia-sianya untuk nonton TV, nggak ada, gitu ya. Dia gunakan 100% waktunya dari pagi sampai malam nggak ada nonton TV, tapi benar-benar membangun bisnis bisnis atomi. Nah sekarang udah dia udah jadi crown master, baru dia bisa nikmati nonton TV, gitu ya. Begitu juga ada imperial master yang cowok itu. Saya ingat sekali ketika dia merintis bisnis atomi, dia keliling ke 300 rumah dalam satu hari ya dan kala itu dia door to door bawa produknya skincare six system teman-teman ya jadi kalau mendengar cerita-cerita dari orang-orang yang sudah sukses di bisnis atomi terutama leader leader korea yang nggak ada gak ada cerita mereka yang yang mudah seperti itu ya jadi kalau menurut saya tarik lurus ya tarik lurus tadi Mr. Pak Hangil di video terakhir menyampaikan Coba teman-teman bayangkan untuk bisa punya income 500 juta. Coba bayangkan teman-teman untuk bisa punya income 700 juta dalam satu bulan. Ingat teman-teman, ini bukan income satu tahun, tapi income satu bu, income satu bulan. Ya, menurut teman-teman mudahkah membangun income 700 juta dalam satu bulan? Menurut teman-teman mudah nggak? Gitu ya. Jadi ini adalah bisnis yang luar biasa. Ini adalah bisnis yang spektakuler. Ya, kita bukan berbicara bisnis ecek-ecek cuman bonus 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta tidak ya bahkan uh, infonya kalau nggak salah saya nanti ODS yang di Bandung ya ODS yang di Bandung nanti yang hari Jumat ini tanggal 6 itu kalau nggak salah ada Mister ada Imperial Master yang datang Li Dukwu, betul nggak betul ya kan? kalau nggak salah saya ya ada Imperial Master Li Dukwu datang ya dan di, dan beliau adalah orang dengan income paling tertinggi di bisnis atomi Li Dukwu itu dari semua Imperial Master, dari semua siapapun itu income-nya yang paling tertinggi di bisnis Atomi di antara semua leader-leader yang lain. Ya kalau saya salah, mungkin nanti Mbak Silvi bisa kasih koreksi. Tapi yang saya dapat bocoran dari upline saya yang di Korea, Mr. Lee itu adalah orang Atomi yang income-nya 001 paling terbesar sedunia saat ini, teman-teman. Ya dan nanti saya nggak tahu apakah beliau akan ada mengisi sharing atau cerita di acara ODS Bandung Uh, cuman buat teman-teman yang emang lokasinya di Jakarta dan bisa pergi ke Bandung, apalagi buat teman-teman yang ada di Bandung, saran saya datang deh ke acara ODS Bandung besok ya, karena ada orang dengan penghasilan terbesar di bisnis Atomi yang datang pada acara ODS Bandung ya, uh, Imperial Master di Oke, okay, teman-teman, saya mau share slide saya dulu. Oke, okay. oke okay, ya, uh, teman-teman, malam hari ini uh, sebagai penutup dan sebagai pembuka di tahun... 2024 saya rasa ini memang memang sesi yang sangat cocok dan yang sangat tepat sekali untuk untuk dibahas di awal tahun 2024. Mau jadi apa kita di 2024? Setuju nggak teman-teman? Ya, mau jadi apa kita di bisnis atomi di tahun 2024? Ya, walaupun tadi Pak Mike menyampaikan ini adalah sesi terakhir dari Vision Zoom tahun 2023, tapi ini bertepatan dengan awal tahun 2024. Dan karena temanya adalah live skenario atomi, ini adalah momen yang cocok untuk secara bersama-sama kita semua, ya, untuk membuat sebuah live skenario tentang apa yang mau kita raih di tahun 2024 ini, ya. Nah, pertama-tama teman-teman, ya kembali lagi saya ucapkan kepada teman-teman selamat tahun baru 2024 ya. Semoga tahun ini adalah tahun kesuksesan buat kita semua. Tidak ada orang yang gagal, semuanya sukses, semuanya bisa raih peringkat mastership dan semuanya bisa membeli impian yang teman-teman sudah lama impikan. Ya, dan semoga tahun 2024 ini ya Atomi Indonesia semakin sukses bisa memberikan banyak-banyak apa ya banyak promo-promo Hemoi 4 plus 1 lagi kalau bisa jangan hanya di bulan Desember saja seperti itu dan selamat buat teman-teman yang berhasil meraih mastership di periode akhir 2023 kemarin dan selamat menikmati bonus yang sudah ditransfer hari ini buat teman-teman Atomian semua Oke, okay, teman-teman, uh, kalau kita berbicara bisnis network marketing, ya, itu teman-teman bisa buka di Google dan ada di beberapa buku. Itu ada 8 step for sukses, ya, dan 8 step for sukses itu yang pertama itu adalah membuat goals atau membuat impian. Yang kedua adalah kita berkomitmen, yaitu ada daftar list untuk kita prospek. Terus yang keempat kita membuat undangan untuk mengundang orang, mengenalkan bisnis yang akan kita tawarkan. Terus yang kelima adalah bagaimana kita menjelaskan konsep bisnis tersebut kepada orang-orang yang kita prospek. Yang keenam kita melakukan follow up kepada mereka-mereka yang sudah kita prospek. Yang ketujuh kita melakukan konsultasi kepada upline kita apabila kita ada kendala hal apapun dan yang terakhir itu adalah duplikasi. Ya. Nah, teman-teman Kenapa set goal atau dream itu yang paling awal yang harus dibuat pada sebuah langkah dalam hal kita mau memulai bisnis. Tadi di video Mr Pak Hangil juga dia sampaikan ya, ketika seorang petani ingin uh, apa ya, ingin memanen hasil taninya ya, maka yang wajib dia pikirkan terdahulu itu adalah seberapa banyak hasil panen yang dia mau dapatkan. Ya, misalkan kalau yang mau ditanam itu adalah beras, maka yang dia pikirkan itu adalah saya mau panen berapa ton beras dari lahan sawah yang saya akan kelola di tahun 2024. Ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa yang menjadi goal tujuan kita, yaitu berapa ton beras yang ingin kita Uh, panen selama tahun 2024 barulah habis itu kita melakukan rencana-rencana-rencana-rencana kecil ya agar tujuan ini menjadi kenyataan ya makanya di tahap awal di tahap awal itu adalah bagaimana kita semua bisa membuat set goals atau dream kita masing-masing kita kerjakan terutama pada tahun 2024 yang baru saja berjalan kurang lebih dua hari ya teman-teman ya. Baru berjalan dua hari di tahun 2024. Oke, okay. nah teman-teman saya mau reminder dulu kepada teman-teman semua ya bahwa skenario itu penting untuk kita semua. Dan teman ada yang belum membuat live skenario, maka teman-teman ada dua opsi. Ya, ada dua opsi untuk teman-teman bisa membuat sebuah live skenario. Yang pertama, opsi pertama adalah teman-teman beli buku, ya beli buku atau uh, Tommy Live Skenario itu harganya 101 ribu 101000 teman-teman bisa dapat 10 buku seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah dapat 10 buku, bukunya kasih ke downline-nya masing-masing. Ya kasih ke downline-nya masing-masing, kasih satu 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 satu, satu. Uh, buat deh sedikit home party di rumah, ya sedikit home party. Jadi kalau bisa mungkin weekend ini ya weekend weekend di minggu pertama di tahun 2024 coba teman-teman buat acara home party kecil-kecilan di rumahnya undang beberapa leader atau member-membernya ajak isi buku live skenario bersama-sama Ya isi buku live skenario bersama-sama. Ya otomatis kalau teman-teman sudah memposisikan diri teman-teman as a leader, ya teman-teman yang membeli bukunya, ya ada satu pack dapat 10 seperti itu. Terus bagikan di acara home party isi secara bersama-sama. Oke. Nah yang kedua, teman-teman udah tahu belum bahwa di dalam back office website ataumi Indonesia itu juga ada menu untuk mengisi live skenario, ya teman-teman udah ada yang tahu belum? teman-teman sudah ada yang tahu belum? atau sudah ada yang pernah mengisi belum di website atomi uh, Indonesia? itu ada menu khusus untuk mengisi live skenario, ya dan itu teman-teman bisa edit satu per uh, bisa bisa edit bulan ke bulan dan itu nanti ada track recordnya teman-teman, ada track recordnya kapan kita buat live skenario yang pertama, live skenario yang kedua, live skenario yang ketiga itu ada ada record di situ. Ya, teman-teman sudah ada yang pernah buat? Teman-teman sudah ada yang pernah buat? Mungkin boleh kasih komen di chat deh. Sudah ada yang pernah buat belum? Lewat website Atomi? Mungkin kalau buku, ada yang lupa nyimpan, ada lupa lupa nulis gitu ya. Tapi kan kalau website Atomi kan pasti teman-teman buka ya setiap hari ya. Apalagi yang pakai handphone, pakai aplikasi, pasti tiap hari itu kan ngecek PV. Ya, ngecek PV yang masuk berapa pasti... Kebuka. Sudah ada yang pernah ngerjain belum ya? Coba saya lihat. Oh Pak Dani sudah. Ya Ezra sudah. Oke. Okay. Ya ternyata sudah banyak ya. Sudah banyak teman-teman yang tahu tentang apa? Tentang live skenario yang bisa ditulis di uh, website. Ini saya coba kasih gambaran kepada teman-teman. Ya. Nah teman-teman nanti bisa setting di dalam back office live skenario yang ada di website seperti itu. Teman-teman mau fokus apa saja ini? Contohnya yang saya klik itu adalah anak, orang tua, donasi, beasiswa, wisata, pendidikan, mobil, atau rumah. Oke, okay? dan nanti setiap sub... Uh, sebagian yang teman-teman memiliki goal terhadap anak itu, teman-teman bisa isi dengan gambar, ya. Teman-teman bisa isi dengan gambar, dan teman-teman bisa tuliskan apa yang menjadi impian teman-teman uh, yang mau diraih pada tahun 2024 atau 2025 atau atau target berapalah yang teman-teman ingin raih dari bisnis Atomi. Oke. Okay? Dan teman-teman juga bisa langsung upload foto. Misalnya foto anak, foto rumah yang mau dibeli, foto mobil yang mau dibeli ya, foto negara yang mau dikunjungi untuk liburan gitu ya. Terus uh, foto gambar uang atau foto gambar orang tua, itu teman-teman bisa upload di menu uh, mudah teman-teman buka dari website. Jangan dari handphone kalau dari handphone agak ribet menurut saya. Ya. Nah, ini saya contohkan teman-teman ya. Ini saya contohkan yang saya sudah buat ya, yang pertama menyiapkan biaya kuliah anak ya, minimal 500 juta per orang. Ya, itu kalau misalnya goal atau uh, life scenario saya adalah ingin menyiapkan biaya kuliah untuk anak. Oke. Okay? Orang tua ya, untuk orang tua memberikan orang tua suplemen Kesehatan atomi yang berkualitas setiap bulan, gitu ya. Plus, memberikan uh, uang, ya, memberikan uang untuk belanja kepada orang tua. Oke, okay. terus ada untuk sesi donasi itu, saya ada, ada juga isi, tuh, teman-teman, ya, memberikan bantuan donasi berupa makan gratis, ya, seminggu sekali dengan budget minimal 10 juta per minggu. Oke, okay. terus beasiswa, ya, membantu biaya pendidikan keluarga, terutama keluarga yang... Kurang mampu, dan saya targetkan minimal bisa membantu lima uh, anak untuk biaya pendidikannya. Oke. Okay? Terus untuk liburan wisata itu saya tulis juga di situ tuh teman-teman. Ya bisa membawa istri dan anak-anak liburan ke Eropa setiap tahun dan minimal budget yang harus disiapkan itu kurang lebih sekitar 100 juta per tahun. Oke. Okay. Terus untuk pendidikan anak-anak ya karena zaman sekarang udah zaman IT dan teknologi dan yang lainnya, ya saya siapin budget kurang lebih 100 juta ya itu untuk membelikan segala software laptop. Ya harapan saya bisa bisa membuat anak jago coding ya, jago coding karena menurut saya Ya, uh, itu akan diperlukan dalam beberapa tahun ke depan. Oke, okay. kalau mobil, saya tulis di situ tuh teman-teman ingin membeli Toyota Alphard yang baru senilai harga satu miliar di awal tahun 2025. Oke, okay. terus yang terakhir kalau rumah itu pengen beli rumah dua tingkat ya di Surabaya senilai 3 miliar ya pada Desember 2025 ya masih dua tahun yang ke depan. Nah, teman-teman ini adalah contoh goal life skenario yang teman-teman bisa buat dan teman-teman website yang sudah ada dan teman-teman tinggal login pakai ID-nya masing-masing, ya, jadi ada dua cara, ya, ada dua cara nah, kalau teman-teman ingin lebih emosionalnya dapat ya, teman-teman ingin lebih, lebih emosionalnya dapat, seperti yang saya sampaikan tadi coba buat home party di rumahnya, mumpung ini masih awal tahun, ya, mumpung ini masih awal tahun ya, kumpulin leader-leadernya, kumpulin tim membernya yang bisa datang ke rumah, terus isi bareng-bareng, ya isi bareng-bareng buku life skenario. Jadi teman-teman bisa bisa menyatukan visi, bisa menyatukan misi. Contoh, ya teman-teman kan udah tahu ya syarat untuk kita naik mastership itu kan harus promosinya bareng-bareng, ya harus promosinya bareng-bareng. Maka karena promosinya harus bareng-bareng, ya ketika life skenario ya sampaikanlah. Ya, kalau teman-teman-teman yang posisinya udah Diamond Master ke atas atau udah Sales Master atau udah Saran Rose Master, ya sampaikanlah apa yang menjadi uh, plan-nya teman-teman di tahun 2024. Makanya kan ada uh, dari 8 kunci sukses tadi itu salah satunya ada show the plan. Ya, show the plan itu artinya kita melihatkan apa yang menjadi planning kita ya terhadap ya mastership kepada semua member-member yang ada di organisasi kita. Nah, ini 2024 ya cepat-cepat teman-teman buat uh, live skenario bersama-sama dengan timnya ya jadi buat teman, -teman bisa membuat live skenario dari website saya ucapkan selamat ya karena teman-teman bisa cek and recheck setiap kali teman-teman login ya terhadap live skenario oke okay. terus uh, banyak hal penting ya teman-teman ya yang teman-teman harus perhatikan dalam membuat live skenario ini Memang kelihatannya ini seperti kita memberikan sugesti terhadap masa depan kita, oke. Okay? Tapi ini juga sebagai bisa menjadi pisau. Teman-teman dapat hasilnya setengah-setengah. Ya, maka dalam mengisi sebuah live skenario, ya, itu harus detail, teman-teman. Oh, kalau teman-teman uh, mengisi saya ingin memiliki sebuah rumah baru, gitu ya, membeli, membeli, sebuah rumah baru. Tulis tuh teman-teman di buku live skenarionya, harganya berapa, luas rumahnya berapa, kamarnya ada mau belinya di tulis mungkin. Ya, begitu juga kalau teman-teman pengen beli mobil baru. Ya, tulis mobilnya brandnya apa, harganya berapa, warna apa, Ya, mau metik atau ma mau metik atau mau manual seperti itu gitu ya, harus detail. Ya, harus detail. Ya, begitu juga kalau teman-teman ingin memberikan bantuan donasi ya, atau atau beasiswa ya, harus detail tuh, teman-teman. Ya, mau kasih ke lembaga donasi apa gitu ya. Kalau mau memberikan bantuan beasiswa ke keluarga, tulis siapa nama uh, anak tersebut. Kalau kita emang kenal dengan keluarga kita yang yang kurang mampu dan anaknya kita ingin support, tulis di situ teman-teman. Ya, siapa nama anak yang ingin kita bantu untuk biaya pendidikannya. Oke. Okay? Nah, terus yang tadi tuh teman-teman, karir. Ya, karir. Kapan mau meraih mastership-nya? Jadi buat teman-teman yang sudah posisinya as a leader, ya, as a leader, maka ketika membuat planning mastership itu harus diketahui oleh semua downline-nya. Ya harus diketahui oleh semua don donline Maka mumpung ini masih awal tahun 2024 ya 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 buat teman-teman yang sudah terbiasa seperti itu buat aja ah, sebuah tabel Excel ya teman-teman ya buat tabel Excel Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober sampai Desember seperti itu periode satu periode dua periode satu periode dua. Nah tuliskan di situ tuh. Ya di periode kapan di bulan kapan itu teman-teman mau raih mastershipnya apa tuh? Nah, teman-teman udah posisinya sebagai grup leader atau sebagai uh, leader untuk tim apa tim membernya ya buatlah live skenario yang berhubungan dengan karir atau mastership itu secara bersama-sama dengan semua leadernya. Jadi uh, leadernya dan membernya juga secara tidak langsung sudah bisa nyeting goal nih dan menyiapkan hal apapun sesuai dengan periode mastership yang teman-teman sudah uh, tentukan sejak awal tahun 2024 ya nah terus kalau yang berhubungan dengan uang ya teman-teman ingin memberikan donasi berapa ingin punya nilai tabungan berapa ingin punya deposito berapa ingin punya penghasilan setiap bulan berapa dari atomi tuliskanlah nominalnya secara detail teman-teman ya tuliskanlah nominalnya secara detail Oke, okay. dan ada satu hal yang paling penting. Dan tadi Mr Pak Hangil pun di video yang Pak Mike putarkan juga dia sudah menyampaikan kepada kita. Kalau kita membuat live skenario, ya sering-sering dibuka setiap bulan. Ya sering-sering juga kalau misalnya udah udah tercapai ganti dengan goals yang baru, ganti dengan dreams yang baru. Seperti itu. Contohnya tadi dia menyampaikan kepada kepada kita semua. Tadi awalnya dreamsnya pengen beli mobil Mercy ya seharga 800 juta rupiah eh tiba-tiba berubah ya pengen pengen beli sebuah uh, BMW seri 7 atau pengen beli Lexus atau pengen beli yang lebih bagus lagi direvisi lagi teman-teman ya direvisi lagi di live skenario yang yang terbaru Oke okay? jadi apa yang udah teman-teman raih atau apa yang belum teman-teman raih ya teman-teman harus lakukan evaluasi terhadap live skenario ya Nah jadi teman-teman uh, Life skenario ini menurut saya hal yang penting, ya karena kenapa teman-teman? Kalau kita berbicara tentang uh, Hollywood, ya atau kita berbicara tentang sinetron-sinetron yang ada di Indonesia, ya itu seorang sutradara ketika dia mau membuat sebuah sinetron atau membuat sebuah film, ya itu dia udah buat naskahnya dulu tuh teman-teman, ya. Dia sudah membuat naskahnya dulu tuh, jauh sebelum film itu dibuat, ya. Dia sudah me merencanakan tuh, nanti adegan ini seperti apa, adegan ini seperti apa, adegan ini seperti apa, adegan ini seperti apa. Sebuah film, ya sebuah film, itu tidak tidak bisa menjadi sebuah film itu secara dadakan, ya. Beda kalau teman-teman buat yang namanya uh, IG Reels ya atau membuat konten TikTok, itu bisa instan lah gitu ya. Tapi sekarang pun konten-konten kreator -konten yang ada di Indonesia itu kalau dia mau mau membuat sebuah konten yang menarik ya, yang bisa menghasilkan uang yang banyak, itu dia juga bu, dia juga tulis dulu teman-teman. Dia tulis dulu, dia rencanakan dulu kontennya temanya apa, seperti itu membutuhkan alat-alat apa gitu ya. Nanti yang melakukan pengerjaannya siapa gitu ya. Jadi, saya melihat teman-teman ketika kita ingin meraih sesuatu yang bagus, memang penting kita menulis tujuannya tersebut di awal. tersebut di awal. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin malam hari ini ada yang baru jadi member satu minggu mungkin eh, baru join member satu minggu atau baru join member ya tahun teman-teman cepat-cepat buat live skenario untuk bisnis atominya teman-teman ya pengen tahun 2024 ini menjadi apa di bisnis atomi ya karena kenapa uh, mau larinya cepat Harinya lambat itu tergantung live skenario yang teman-teman tulis secara pribadi, ya. Nah, teman-teman, pentingnya kita membuat live skenario kehidupan, ya. Itu menurut saya secara pribadi ya. Satu, itu bisa memberikan kita semangat dan motivasi. Ya, contohnya kenapa? dia ya, mungkin uh, liburan Natal kemarin dan liburan tahun tahun baru kemarin ada sebagian teman-teman leader dan sebagian member yang pergi liburan secara bersama-sama dengan istri dan keluarganya karena kan kemarin juga sudah libur sekolahan libur sekolah ya ya saya saya lihat kayak siapa tuh ya leader vision mbak Julia Kurnia ya itu dia lagi liburan bareng keluarganya gitu ya liburan bareng dengan keluarganya oke jadi ketika kita membuat sebuah live skenario dan tujuan utamanya adalah kita pengen liburan bareng dengan dengan keluarga itu sudah pasti akan memberikan kita semangat dan motivasi untuk pairing setiap hari, achieve auto mastership setiap periode. Karena kenapa? Kita butuh uangnya. Ya, kita butuh uangnya untuk kita bisa pakai liburan bersama-sama dengan keluarga. Nah, itu pentingnya kita membuat life scenario kehidupan ya, teman-teman. Terus, dengan kita membuat life scenario, ya, kita itu memberikan kita sebuah tujuan dan ada deadline untuk mencapainya. Ya, ada deadline untuk mencapainya. Nah, teman-teman, kadang kita membuat sebuah tujuan, ya. Tujuannya mudah kita buat, pengen beli ini, kayak pengen achieve, pengen beli ini, pengen ecip ini, pengen beli ini, ya. Tapi nggak ada deadline-nya, ya. Nggak ada deadline kapan ingin mencapainya. Sehingga kenapa? Ketika tidak ada deadline-nya, kita itu tidak tahu bisnis kita ini progresnya tumbuh atau tidak, teman-teman. Ya, nah ketika kita sudah membuat deadline-nya dengan jelas, contohnya, misalkan Uh, bulan 6, 24, saya pengen jadi Diamond Master, saya pengen jadi Sharon Rose Master, saya pengen jadi Star Master. ya Ketika tercapai, Alhamdulillah, ketika tidak tercapai, disitulah kita coba lakukan evaluasi 6 bulan. Apa yang salah, apa yang kurang, seperti itu teman-teman. ya Sehingga kalau teman-teman membuat sebuah live skenario, itu otomatis akan memberikan pola kerja yang lebih terarah ya memberikan pola kerja yang lebih lebih terarah. Mungkin teman-teman saat ini uh, awal tahun mungkin ada timnya yang begitu ya, mungkin ada timnya yang apa? yang pindah ke bisnis lain ya atau mungkin ada timnya yang barusan promosi lebih tinggi daripada kita seperti itu gitu ya. Nah, otomatis dengan dengan kita tahu kondisi tim kita seperti apa dan tujuan yang sudah kita buat di live skenario itu seperti apa, kita tahu nih. Ya, kita akan mengarahkan langkah kaki kita datang ke siapa, untuk membantu apa, atau memberikan support kepada siapa. Ya, jadi kitanya lebih terarah, ya. Kita lebih terarah. Oke, okay? terus yang tadi itu, teman-teman. Ya, kalau teman-teman membuat live skenario berbarengan dengan timnya masing-masing, ya, itu akan membangun kekompakan tim, ya, karena semuanya memiliki tujuan hidup yang sama. Oke, okay? terus. Memudahkan untuk kita melakukan evaluasi apabila berhasil atau tidak, oke. Okay? Dan yang paling terpenting, teman-teman, ya, kalau teman-teman sukses, kalau teman-teman sukses, contohnya sukses jadi uh, Star Master, sukses jadi Royal Master, sukses jadi Imperial Master, teman-teman yang akan menikmati kesuksesan. Teman-teman itu bukan hanya diri teman-teman sendiri, ya, bukan hanya diri teman-teman sendiri, oke. Okay? Tapi ada banyak orang di sekitar kita yang juga akan menikmati kesuksesan tersebut ya contoh contoh hal yang paling yang paling simple nih teman-teman ya ketika teman-teman jadi seorang imperial master di atomi dikasih supir pribadi betul nggak teman-teman dikasih supir pribadi ya dikasih sekretaris pri, pribadi artinya ketika teman-teman berhasil jadi imperial master ya teman-teman itu sudah membantu dua orang yang pengangguran memiliki sebuah pekerjaan Ya artinya kesuksesan kita itu juga akan menjadi ke manfaat untuk orang lain. Itu baru kalau teman-teman uh, jadi Imperial Master, dikasih supir pribadi, dikasih sekretaris pribadi, otomatis akan ada dua orang yang bekerja untuk membantu teman-teman. Nah, ketika teman-teman sukses jadi Imperial Master, pastilah keluarga terdekat juga merasakan manfaatnya. Ya, tetangga-tetangga terdekat juga mungkin merasakan manfaatnya, teman-teman. Ya, kemarin. Uh, saya sangat termotif, termotivasi sekali tuh teman-teman ya kemarin teman-teman mungkin tahu tiktoker atau youtuber yang namanya Willy Salim teman-teman tahu ya ya youtuber atau tiktoker yang namanya Willy Salim itu kan dia seorang anak muda yang buat konten borong-borong ya buat konten ya pokoknya borong-borong borong, -borong. borong Alfamat lah borong iPhone lah borong dagangan orang yang lagi jualan lah gitu ya nah Kemarin saya melihat bahwa saat ini dia mampu membuat sebuah rumah makan yang sangat besar sekali, ya. Dan rumah makan itu tujuannya adalah memberi makanan gratis setiap harinya kepada ribuan orang, teman-teman. Bayangkan loh, ya seorang Willy Salim bisa memberikan uh, makanan gratis kepada ribuan orang setiap harinya, dan itu dia buat sebuah rumah makan sendiri seperti itu, ya. Otomatis itu saya langsung mikir gini, klik, wow ya kalau dia bisa pasti bisa seperti dia kalau saya jadi imperial master dengan income 2 miliar per bulan seperti itu apanya yang nggak bisa kita 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 lakukan untuk kasih ya makanan gratis setiap harinya kepada setiap orang yang membutuhkan di luar sana teman-teman toh kita juga nggak bisa ngabisin duitnya betul nggak teman-teman ya kita nggak bisa ngabisin duitnya kalau kita udah jadi jadi imperial master ya teman-teman ya jadi uh, kadang kita melihat orang sukses, ya itu juga akan menjadi motivasi buat kita semua. Jadi sangat penting sekali teman-teman semua malam hari ini, mumpung ini awal tahun 2024, ayo buatlah live skenario kehidupan teman-teman untuk bisnis atomi teman-teman ini pengen raih apa, pengen jadi apa selama tahun 2024. Ya, nah teman-teman, Mr. Pak Hangil pernah selalu menyampaikan, ya, Buatlah live skenario itu yang gila, ya, yang gila sehingga orang-orang itu bilang kita itu orang gila, gitu ya. Nah, buatlah live skenario yang, apa ya, yang kalau kita harus meraihnya, ya, itu seperti kita mempertaruhkan nyawa kita, gitu loh, ya, itu yang disampaikan oleh Mister Pak Kankil. Kalau live skenario yang kita buat itu tidak membuat diri kita gregetan, ya, tidak membuat diri kita seperti mempertaruhkan sesuatu seperti itu maka kita tuh nggak akan bisa mendapatkan hal-hal yang besar dalam hidup kita ya makanya dia selalu bilang yuk berpikirlah bahwa satu sesuatu saya akan punya income 500 juta rupiah per per bulan ya ya jadi teman-teman kalaupun teman-teman hari ini member yang baru join satu minggu member yang baru join uh, satu bulan member yang baru join tiga bulan member yang sudah jalan satu tahun gitu ya. Kalau teman-teman presentasi, kalau teman-teman prospek ya, kalau teman-teman buat acara Zoom gitu ya. Ya ngomong aja teman-teman. Saya saat ini sedang bangun bisnis agar income saya 500 juta per bulan dalam 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Ya, sampaikan berulang-ulang kali ya. Saya akan punya income 500 juta per bulan dari Atomi. Gitu. Makanya saya datang untuk ajak Anda bersama-sama sukses di bisnis Atomi. Oke, okay. bilang juga saya nanti Imperial master. Ya, saya akan dapat duit 12 miliar dari Atomi, teman-teman. Ya, makanya saya ingin ajak teman-teman juga sama-sama dapat duit 12 miliar dari Atomi. Ya, nah sampaikan juga nih teman-teman hal yang gila. Ya, teman-teman saya lima tahun ke depan akan beli mobil Ferrari 10 miliar. Ya, saya akan beli Ferrari 10 miliar. Walaupun hari ini saya datang prospek teman-teman pakai sepeda motor Honda Bebek, seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Cerita aja dulu yang gila-gila. Ya, toh cerita itu kan gratis. Ya, nggak dilarang, nggak ditangkap juga gitu ya, teman-teman ya. Jadi cerita yang gila, gila lah tentang bisnis atomi ketika teman-teman uh, prospek orang, ketika teman-teman buat live skenario seperti itu, karena kita nggak tahu nih teman-teman. Ya, gilanya live skenario yang mana yang benar-benar akan membuat kita itu totalitas. Ya, totalitas dan siap mempertaruhkan hal apapun yang kita miliki saat ini untuk bisa membuat itu jadi kenyataan 100%. Ya, nah ini coba teman-teman lihat. Ya, CEO kita, ya, siapa sangka wajahnya bisa masuk di majalah For, Forbes. Ya, teman-teman udah tahu lah, mas, majalah Forbes itu uh, high high classnya seperti apa ya, dan orang-orang seperti apa yang wajahnya bisa nongol ke situ gitu loh. Nah, sekarang nih, ada nggak nih teman-teman vision nih yang punya mimpi, yang punya visi, Fotonya muncul di Forbes. Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak yang punya visi, yang punya mimpi? Ya, suatu saat foto saya pribadi akan ada di Forbes. Seperti itu ya, enggak ada salahnya, teman-teman. Ya, bukan hanya sekedar edit sampul template lewat aplikasi yang ada tulisannya Forbes, tidak ya? Tapi ya, coba aja sampaikan hal yang gila bahwa suatu saat. Saya juga akan bisa seperti Pak Angil, Saya akan jadi orang yang kaya raya dari bisnis Atomi, dan foto saya akan muncul di Forbes. Ya, nggak apa-apa, seperti itu ya, Mr. Pak Kankil. Udah jadi bukti. Terus, yang kedua, teman-teman, teman-teman coba lihat nih, ya, yang dulunya seminar pertama kali Atomi numpang di restoran Bebek, numpang di restoran Bebek karena nggak punya kantor, ya, karena juga nggak punya duit. Seperti itu sekarang. Atomi, Mr. Pak Gil bisa punya sebuah kantor yang sangat mewah, yang sangat besar sekali yang ada di Korea. Ya, dan buat teman-teman uh, nantikanlah siapa tahu ada sukses tour lagi di tahun 2024. Kalau ada sukses tour tahun 2024 itu biasanya nanti teman-teman akan diundang untuk pergi ke kantornya eh uh, Atomi Pak yang ada di Korea. Ya, jadi kegilaannya Mr. Pak Hangil dari sangat miskin sekali dari kantor di mobil pickup yang cuma 30 juta, sekarang bisa masuk di majalah Forbes. Sekarang dia bisa punya sebuah kantor yang mewah. Ya, ini karena live skenario yang dia buat, teman-teman. Ya, nih, kita lihat gambar yang gila lagi nih, teman-teman. Nah, ya, saya tulis hal yang lucu nih, teman-teman. Dulunya mereka orang yang susah, waktu join awal di bisnis Atomi. Oke, okay? tapi sekarang mereka tetap menjadi orang yang susah untuk menghabiskan uangnya karena selalu mendapatkan income miliaran setiap bulan dari Atomi ya jadi ini adalah gayanya seorang Imperial Master ya uh, beliau adalah Mr. Yeon Sok Kim ya teman-teman coba lihat tuh ya apa yang dia bisa beli dari bisnis Atomi apa yang dia bisa raih dari bisnis Atomi ya ini kalau nggak salah saya Mercedes Benz uh, M class berapa ini serinya gitu ya dan ini harganya udah lebih di atas 2 miliar untuk mobilnya teman-teman, ya. Dan teman-teman pun bisa, teman-teman pun bisa bergaya seperti beliau suatu saat dari bisnis atomi, ya. Jadi bayangkan yang tinggi-tinggi teman-teman, jangan yang rendah-rendah seperti itu, ya. Teman-teman pun suatu saat bisa bergaya seperti Imperial Master Yeon sokim Kim ini, ya. Bergaya uh, eksklusif, keren di sebelah mobil BMW-nya, ya. Dan ini. Pengin, pengin mobil, pengin, mobil, pengin, ya. pengen, pengen mobil, pengen mobil, pengen ganti ini. Ya, dulu masalah. Toh, pikirkan kan gratis ya, nggak ada nggak ada yang dimintain duit ya. Jadi ini salah satu contoh. Tadi Mister Pakangil ya saya nggak usah liatin mobilnya apa, tapi liatin kantor Atomi aja. Oke. Okay? Nah sekarang kalau kita berbicara Imperial Masternya, ya ini keren punya mobil uh, BMW. Nih satu lagi nih teman-teman. Nah ini yang akan datang nanti di Bandung ya. Beliau yang akan nanti datang di Bandung ya tanggal 6 di di ODS Bandung. Oke okay? teman-teman teman-teman lihat sendiri itu berapa income dia dalam satu tahun dari bisnis Atomi. Berapa income dia dalam satu tahun dari bisnis Atomi? 19 miliar. 19 miliar teman-teman ya nggak buka nggak buka toko nggak jaga toko ya modal joinnya gratis ya modal belanjanya juga nggak nggak sampai ratusan juta rupiah seperti itu ya tapi dengan kegigihan beliau ya beliau juga membuat live skenario beliau juga percaya dengan omongan Mr. Pak Hangil akhirnya sekarang dia bisa punya income 19 miliar per tahun per bulan kurang lebih 1,6 miliar rupiah teman-teman ya beliau adalah Imperial Master Lee Duk Wu ya jadi buat teman-teman yang ada di Jakarta buat teman-teman yang ada di Bandung ya jangan lupa datang di ODS tanggal 6 besok yang ada di Bandung ya karena beliau akan sharing pengalaman sukses dia di bisnis Atomi dan dialah orang dengan income paling terbesar di Atomi ya nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya Mbak Sylvia <laughs> oke okay. nah teman-teman ya sekarang apa sih fungsinya teman-teman uh, membuat sebuah live skenario ya jadi teman-teman ketika kita bergabung di bisnis atomi itu ada yang usianya tua ada yang usianya masih muda seperti itu ya kayak di tim saya secara pribadi banyak anak-anak muda yang usianya 22 tahun, 23 tahun, itu udah udah bergabung di bisnis atomi, ya, udah menjalankan bisnis atomi. Tapi ada juga nih teman-teman, ya, ada juga yang sudah emak uh, mama ya yang udah kakek-kakek seperti itu yang udah tua juga banyak ya pokoknya yang yang join di bisnis Atomi itu rentang usianya itu dari muda sampai tua itu semuanya ada seperti itu oke okay? nah teman-teman ya yang namanya siklus kehidupan ya seperti yang teman-teman ketahui yang teman-teman ketahui kalau orang yang kerja di kantoran itu udah pasti ketika dia masuk usia 60 tahun itu dia masuk masa pensiun dan income-nya mulai me Income yang mulai menurun, oke. Okay. Tapi beda cerita kalau teman menjalankan bisnis bisnis atomi. Nah, saya pernah mendengar tuh kemarin saya ada ikut zoom dengan leader di Korea, ya betul nggak tuh nanti Mbak Silvi tolong tolong sampaikan juga ya bahwa saat ini banyak orang-orang dengan usia yang tua di Korea, ya mereka menjalankan bisnis atomi, ya mereka menjalankan bisnis atomi dan mereka mendapatkan apa ya pensiun yang sejahtera sekali dari bisnis atomi ini teman-teman ya jadi kalau teman-teman lihat ya nanti saya juga akan lihatin gambarnya oke okay? mereka-mereka yang menjalankan bisnis atomi ya yang muda-muda sukses yang tua-tua juga su sukses oke okay? so kalau kita memulai bisnis atomi lebih awal lebih muda ya maka kita akan lebih cepat meraih yang namanya financial freedom jadi pensiunnya bisa lebih dicepatkan. Jadi pensiunnya nggak mesti nunggu usia 56, nggak mesti nunggu usia 60, seperti itu gitu ya. Dan itu teman-teman bisa tulis di live skenario yang teman-teman buat gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah menuliskan ya, saya pengen pensiun usia 50 tahun, udah nggak kerja lagi. Tapi saya sudah punya passive income 100 juta per bulan. Silakan teman-teman tulis di teman uh, itu. Agar kenapa? Agar pensiun lebih cepat ya agar pensiun lebih ce, lebih cepat dari bisnis Atomi ya. Nah, teman-teman ya, ini teman-teman bisa lihat ya. Saya, saya lihatkan gambar yang di kiri ya. Itu adalah Crown Master usianya 81 tahun. Ya, usia 81 tahun dan satu lagi adalah Crown Master usia 35 ta, 35 tahun. Oke. Okay. Nah, teman-teman dari gambar ini saya ingin mengajak teman-teman semua ya bahwa platform bisnis atomi kita itu bisa men, bisa menyukseskan siapa saja usia berapa saja. Oke. Okay? Jadi buat teman-teman yang mungkin malam hari ini hadir di Zoom, ada yang usianya 60 tahun, mungkin ada yang usianya udah 65 tahun. Kalau boleh saya bilang itu usia yang masih mudah join di bisnis atomi. Gitu loh. Karena kenapa? Ada yang 81 tahun sukses jadi crown master. Ya tinggal dikurangi aja teman-teman. Kalau hari ini Bapak Ibu ada yang usianya 60 tahun, ya 81 kurang 60 itu artinya selisihnya masih 20 tahun. Sedangkan Atomi aja saat ini usia perusahaannya belum sampai 20 tahun. Gitu loh, ya. Buat teman-teman yang usianya 65 tahun yang malam hari ini bergabung di bisnis Atomi. 81 kurang 65 Artinya ada 16 tahun selisih usia teman-teman, usia Bapak Ibu semua dengan Crown Master yang usianya 81 tahun. Seperti itu. Artinya apa? Ya, orang yang sudah tua pun bisa sukses di bisnis atomi, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman jangan uh, takut merasa, aduh, saya telat nih join di atomi nih. Aduh, kenapa aku nggak join waktu sejak muda? enggak ada kata telat teman-teman ya. Nah, makanya tadi saya bilang, lebih mudah join lebih bah, lebih bagus. Nah, ini coba teman-teman lihat ya. Ada crown master juga di Korea, usianya 35 tahun. Ya, lebih muda daripada saya. Ya, mungkin lebih muda juga daripada Pak Mike gitu ya. Kok bisa? Ya, yang usia 81 tahun jadi jadi crown master, yang 35 tahun pun bisa jadi crown master. Ya. Crown Master itu rata-rata income-nya udah 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 50 ribuan US dollar ya dalam satu bulan teman-teman atau mungkin sekitar 500 sampai 700 juta rupiah per bulan dari Atomi untuk seorang posisi di di Crown Master ya. Nah, teman-teman, mereka yang bisa cepat jadi Crown Master, baik yang joinnya udah udah lanjut usia, yang join-nya masih muda seperti itu ya. Karena kenapa? Ya mungkin salah satu hal yang membuat mereka cepat sukses itu adalah dengan membuat live skenario. Karena mereka, mereka mungkin lebih rajin ya, hadir di di sukses akademi atau hadir di ODS yang ada di Korea ya. Mereka mereka mungkin bisa lebih lebih sering mendengar mendengar ceramah langsung dari CEO mereka Mr. Pak Kangil gitu ya, sehingga kapal atomi yang mereka pilih ini ya bisa benar-benar membuat mereka sampai di titik mereka bisa jadi Crown Master ya. Nah teman-teman di gambar sebelahnya ya saya ingin meremindar um, reminder kepada kita semua teman-teman bahwa bisnis network marketing ya bisnis network marketing ya itu ada di posisi yang namanya business owner ya ada di namanya di bisnis owner ya beda dengan employee employee itu artinya uh, kita bekerja pada sebuah kantor atau apa untuk mendapatkan uang seperti itu oke okay? tapi yang namanya business owner itu artinya kita Uh, bekerja bersama-sama dengan tim untuk membangun sebuah sistem dan sistem inilah yang akan menghasilkan uang kepada kita semua ya jadi sistem itu adalah atomi teman-teman ya dan atomi sudah memberikan banyak sekali bukti ya ada crown master usia 81 tahun ada crown master usia 35 tahun seperti itu ya dan saat ini banyak sekali orang-orang yang sudah mulai sukses di atomi Indonesia juga teman-teman ya jadi kita saat ini ya tinggal menentukan ya mau jadi apa di tahun 2024 mau meraih apa di tahun 20224 ya mumpung ini masih awal mumpung ini masih segar seperti itu cepat-cepat teman-teman beli buku live scenario ya buat buat bagi yang belum punya bukunya ya tapi bagi yang tidak mau beli ya teman-teman juga bisa buat di Uh, back office uh, website atomi Indonesia, ya itu juga ada juga ada apa juga ada menu untuk teman-teman membuat uh, sebuah live skenario kecil teman-teman tentang bisnis atomi uh, teman-teman nanti mau jadi apa di tahun 2024, ya. Nah terakhir teman-teman ya ketika kita menjalankan bisnis apapun ya, ketika kita menjalankan bisnis apapun mau itu bisnis konvensional ya kita dagang kita buka toko ataupun kita Uh, buka startup ataupun kita berbisnis MLM berbisnis jaringan pasti akan selalu ada momennya kadang naik kadang down turun kadang naik kadang down turun ya kadang naik kadang down turun itu adalah hal yang wajar ya ada hal yang wajar pada yang namanya manusia ketika merintis sebuah sebuah bisnis seperti itu ya tapi teman-teman dahsyatnya live skenario atau dahsyatnya buku live skenario yang teman-teman buat ya ketika teman-teman suatu saat down, ketika teman-teman teman suatu saat down merasa demotivasi, merasa kurang sukses, merasa uh, bingung mau ngapain, cepat-cepat deh, cepat-cepat ambil buku Life Scenario. Ya, daripada energi kita, semangat kita, fokus kita dihabiskan untuk stres, mikirkan mikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Mending energi tubuh kita cepat-cepat kita ambil buku life skenario, cepat-cepat kita tulis lagi, ya kita tulis lagi ketika kita down ambil buku live skenario tulis lagi ya down hari ini aku down ya Aku mau jadi apa dalam tiga bulan ke depan? Aku akan melakukan apa? Aku mau raih apa? Cepat-cepat ambil ambil lagi buku live skenario. Tulis lagi buku live skenario ketika teman-teman down. Ketika teman-teman berada di titik tertinggi, ketika teman-teman lagi sukses, ketika achieve, ambil lagi buku live skenario. Coba lihat, ya. Kesuksesan yang diraih saat ini, apakah itu sesuai dengan yang sudah pernah kita buat di buku live skenario kita, ya, mungkin buku live skenario yang kita buat itu udah sampai tiga buku, sampai empat buku, sampai lima buku. Mungkin kesuksesan yang terjadi hari ini itu ada di buku ketiga yang kita tulis, gitu loh. Sedangkan saat ini kita sedang menuliskan buku yang keenam, ya. Jadi, teman-teman, sebagai seorang pebisnis pasti akan ada semangat naik, semangat turun, semangat naik, semangat turun, semangat naik, semangat, naik, semangat turun. Ya, saya pernah ingat tuh. Uh, mbak rini pernah pernah cerita sebagian gerbong timnya uh, hilang ya harus membangun tim baru lagi dari nol gitu ya ya membangun tim baru lagi dari nol seperti itu nah ketika dia membangun tim baru dari nol kalau nggak diimbangi dengan uh, sebuah target sebuah impian sebuah goal pasti ini tidak akan penuh dengan semangat nih membangun kaki yang lemah seperti itu Ya pasti ketika ada sesuatu yang lemah dan kita ingin kembali on track, ya pasti tujuannya ada. Entah kita mikirkan itu nanti untuk uh, biaya pendidikan kita, kita pengen setiap bulan punya income berapa atau kita pengen uh, liburan kemana seperti itu. Akhirnya tim kita yang rontok, tim kita yang udah tidak semangat, kita bisa bangun lagi, kita bisa semangati lagi, kita bisa sukses lagi. Ya, jadi pastikan buku My Life Skenario ini ada di tangannya teman-teman ya kalau bisa nih kalau bisa setiap ada zoom vision setiap ada zoom vision setiap hari selasa ya sebelum zoom itu dimulai coba baca baca lagi buku live skenario nya teman-teman ya coba lihat lihat lagi ya ada yang perlu direvisi nggak atau ada yang sudah tercapai nggak seperti itu ya lihat lagi buku live skenario nya ingat oh ini udah bulan maret ya ini golku ini harus Kau harus ngelakuin apa nih? Biar 100%. Oke? Okay? Bulan April, buka lagi. Bulan Mei, buka lagi. Ya? Bulan Juni, buka lagi. Mana yang udah achieve 100%? Mana yang kurang? Seperti itu. Membuat yang namanya live scenario, teman-teman. Ya? Agar apa? Agar kita itu semangatnya itu membara terus di hati kita. Gitu ya? Agar kita itu tidak pernah down. Kita tidak pernah menyerah ketika terjadi apapun di organisasinya kita. Ya, karena yang namanya naik turun itu hal yang pasti. Tinggal bagaimana kita menyikapi aja ketika terjadi resiko ini, ketika terjadi resiko ini apa yang harus kita lakukan? Ya, ya salah satu cara teman-teman ambil buku live skenario, tulislah hal-hal yang membuat teman-teman gila, tulislah hal-hal yang bisa membuat teman-teman Mempertaruhkan nyawa teman-teman untuk bisa meraih tersebut, karena kalau kita belum dibilang gila oleh orang di sekitar kita tentang bisnis atomi, itu artinya kita masih jauh. Kita masih jauh, masih jauh, masih jauh, masih jauh, untuk bisa mencapai imperial master dari atomi. Tapi kalau teman-teman sudah semakin sering mendengar omongan dari orang-orang di sekitar kita, oh gila, tuh anak. Bangun pagi, atomi gitu loh. Oh, gila tuh, anak ya makan pun dia live kan? Dia live kan di TikTok sambil promosikan atomi gitu loh. Wah, gila tuh, anak dia nonton di bioskop pun foto-foto mempromosikan produk-produk atomi. Nah, itu artinya teman-teman semakin dekat untuk bisa sukses di bisnis atomi ya, karena kenapa orang di sekitarnya udah bilang kita gila. Ya, orang udah lihat kita gila tentang Atomi seperti itu. Tapi nanti teman-teman akan lihat hasilnya juga, ya. Kegilaan yang kita buat mungkin akan membuat BMW baru parkir di rumah kita. Orang-orang yang cuman kepoin kegilaan kita Ya, dia cuma bisa ngelihat-lihat aja, tapi nggak ada Mercedes-Benz atau BMW yang parkir di rumahnya mereka masing-masing. Ya, jadi semangat buat teman-teman atomian semua di seluruh Indonesia selama Tahun Baru 2024. Ya, mari uh, satukan visi, misi bersama tim dan organisasinya. Ya, raih setiap kesempatan. Ya, raih setiap kesempatan yang ada di tahun 2024 untuk bisa menjadi the best ever year teman-teman di bisnis Atomi. Ya, mungkin dari saya uh, itu aja. Semoga suatu saat kita semua bisa pegang piala ini. Ya, suatu saat kita semua bisa pegang piala ini sebagai orang-orang sukses menjadi Imperial Master di Atomi. Ya, dan mungkin bolehlah gambar-gambar teman-teman pegang piala ini dibuatin sebuah dream board atau dibuatin sebuah vision board teman-teman. Ya, vision board tahun 2024 ya. Jadi ada ada lab skenario boleh dibuat, ada vision board itu juga teman-teman boleh buat ya secara pribadi, tempel di ruang kerjanya, tempel di kamarnya seperti itu agar teman-teman selalu bisa lihat. Oh iya ya, tahun ini target saya pengen liburan ke sini. Aku harus achieve. Oh, tahun ini aku pengen peringkat ini, aku harus achieve. Ya, mungkin dari saya itu aja teman-teman. Terima kasih sudah hadir di Zoom Vision malam hari ini. Semoga uh, Penyampaian saya tentang live skenario malam hari ini bisa memberikan semangat dan motivasi buat teman-teman Atomian di tahun 2024. Oke, okay? silakan uh, sesi selanjutnya. Pak Mike ya. Ya, terima kasih Pak Chandra. Kita beri applause dulu ya. Ini luar biasa. Suatu pembuka tahun yang menurut saya ini uh, memotivasi kita semua ya untuk melakukan lebih di tahun 2024 ini. Dan saya setuju sekali dengan yang Pak Chandra semua sampaikan gitu ya bahwa live skenario ini betul-betul ini adalah awal ya dari tahun ataupun titik di mana anda mau berubah di tahun ini ya. Nah di sini kan banyak nih sekitar 150an orang ya plus yang di YouTube. Coba diketikkan di kolom chat siapa yang belum tulis buku live skenario? Coba diketikkan. Saya belum. Harus jujur ya. Jadi nggak usah takut kalau yang masih baru mungkin belum pernah dengar pun nggak masalah ya. Oh saya memang belum pernah dengar ini live skenario. Coba tolong diketikkan di kolom chat yang belum ketik satu ya. Artinya Anda belum menuliskan. Coba saya pengen lihat dari 150-an berapa orang yang belum pernah menuliskan live skenario. Jangan-jangan banyak yang belum punya bukunya juga. <laughs> nah itu. <laughs> Ya tadi Pak Chandra juga sampaikan kan bahwa kalau nggak punya buku pun bisa di back office-nya punya Atomi login Anda ya, ID Anda pun yes. punya. Ya jadi Anda bisa ketik sana. Oh lumayan banyak nih Pak Chandra ya. Ternyata <laughs> ternyata ini PR-nya semua para leader ya, yang nama-nama yang keluar ini mungkin Anda hmm. tahu, oh ini membernya saya bisa di follow up gitu ya. Kurang lebih menurut saya ini hampir ya 10-20 persen lah dari yang hadir ini ya. Sisanya mungkin ada yang nggak jujur <laughs> atau malu gitu ya. Tapi intinya seperti ini ya, kalau kita simak videonya Mr. Park tadi ya, bahwa kalau Anda sudah tuliskan, jangan disimpan ya Bapak Ibu ya. Jadi kesalahan terbesar para atomian yang sudah menuliskan, dan bisa bilang ke leadernya, Pak Chandra ini kok saya udah tulis tapi kok nggak ada yang tercapai ya. Kemungkinan terbesar adalah Anda tidak pernah deklarasikan ya. Artinya Anda tidak pernah ceritakan apa yang Anda tuliskan. ya. Kesatu mungkin Anda malu. Malu kalau sampai nggak tercapai, gimana muka Anda di mana taruhnya gitu ya. Dan kedua mungkin Anda takut terlalu muluk-muluk gitu ya, terlalu tinggi. Aduh mau punya Ferrari 20, berapa tadi? 10 miliar gitu ya. Anda naik mobil yang butut aja nggak mampu gitu, masih naik motor gitu ya. Jadi ke satu Anda takut tidak tercapai ya, artinya ataupun eh, kalau sampai nggak tercapai Anda malu. Dan ini yang membuat Anda akhirnya tidak berani deklarasikan ke siapapun. Nah ini menurut saya, menurut Mr. Pak juga ya, bahwa ini adalah kesalahan terbesar para atomian yang saat ini sudah menuliskan dan tidak tercapai ya. Nah hal kedua yang kebanyakan orang salah ya di atomi adalah mereka tidak pernah revisi. ya Artinya mereka cuma tulis sekali waktu mendengar presentasi leadernya ataupun ke Success Academy lalu nggak pernah direvisi apa yang dia tuliskan ya. Kemungkinan waktu dia tuliskan pertama kali itu terlalu tinggi gitu ya. Contoh, saya waktu menuliskan live skenario yang pertama saya, saya mau jadi Imperial Master tahun depan. Nah, itu kan nggak mungkin. ya. Jadi kalau saya nggak pernah revisi, ya sudah pasti tidak pernah menjadi Imperial Master. ya. Jadi Anda harus revisi. Mungkin impian Anda yang Anda tuliskan ini terlalu jauh, ya tidak realistis gitu ya. Misalkan kalau Anda mau bilang, tahun depan 2025 penghasilan saya mau satu miliar sebulan. Nah itu nggak akan terjadi Bapak Ibu ya. Tapi kalau Anda tuliskan 100 juta sebulan, nah itu mungkin masih bisa terjadi ya. Jadi Anda harus revisi dalam arti kalau Anda setelah setahun ternyata tidak ada perkembangan, ya mungkin mungkin artinya like skenario Anda perlu simak ulang gitu ya. Anda perlu lihat apa yang perlu Anda revisi ya. Dan yang saya paling suka dari video yang tadi saya putarkan di awal, pada saat kita belum mencapainya ya impian-impian ini Anda harus sudah bisa bayangkan dulu di pikiran Anda, di kepala Anda ya. Apa yang Anda sudah tuliskan harus sudah tercapai di kepala Anda ya walaupun belum terjadi secara realista realita. Ini seperti yang tadi Pak Anda sudah jelaskan uh, seperti sutradara film waktu dia mau menuliskan film tersebut ya, dia sudah ada di pikiran dia film ini sudah jadi ya. Dan saya suka suatu quote dari Jim Rohn, dia bilang seperti ini. Kalau Anda mau menjalankan hidup Anda setahun ini, ya satu tahun ini harus sudah jadi di kepala Anda dulu. Atau Anda mau lewati sebulan ini, ke depan Januari ini, ya Anda sudah harus jadi di kepala Anda dulu apa yang terjadi di bulan Januari. Jadi sebelum Anda melakukan sesuatu, di pikiran Anda sudah terjadi dulu. Nah, Mr. Park membuat buku Last Scenario ini sebagai alat supaya kita bisa membayangkan apa yang kita impikan. Kalau kita tidak pernah tuliskan impian kita dalam secari kertas, gimana kita bisa bayangkan? Ya, Apalagi kalau itu, Anda pernah nggak mimpi? Misalkan semalam mimpi. Ya mungkin baru bangun tidur, sikat gigi masih ingat ya. Tapi kalau Anda sudah berangkat kerja, apalagi sudah sibuk gitu ya di kantor, pulang-pulang kantor Anda lupa tadi mimpi apa gitu ya. Nah ini sama dengan halnya kita menuliskan impian kita pada saat ter, terbesar gitu ya, terli, ter apa sih namanya? lewat di pikiran kita, kita cepat-cepat tuliskan. Kalau Anda tidak tuliskan, saya jamin 24 jam sudah lupa, ya. Dan pada saat kita tuliskan, kita ulangi lagi, kita bacakan seperti kita mainkan film kita sampai sudah terjadi ya. Misalkan Anda bilang, saya mau jadi sales master tahun 2024 ini ya di bulan Juli. Nah, masih Januari tapi pikiran Anda, Anda sudah bayangkan nanti waktu saya dipromosi, dapat hemohim, the fame, evening care, dapat uang 12 jutaan gitu ya. Anda sudah bayangkan dulu, sudah menerimanya di rekening Anda. Nah, Anda mainkan dari bulan Januari, Februari, Maret, April ya, terus sampai Anda tercapai. Nah, itu yang dibilang dengan film yang Anda harus mainkan, karena pada saat anda sedang lesu, ya anda bayangkan kalau anda menjadi auto sales master penghasilan 25 juta sebulan, anda menjadi leaders club penghasilan 100 juta sebulan, bahkan seperti Crown masa tadi ya 400 sampai 500 juta sebulan, bayangkan energi anda tuh akan sepertinya diisi lagi, isi lagi, isi lagi ya. Anda nggak mungkin akan uh, jadi uh, lesu gitu ya baru bangun tidur kayaknya aduh hari ini saya mesti jalankan atau tapi kalau anda punya buku skenario anda bayangkan ya lima tahun lagi saya jadi royal master penghasilan 400 juta sebulan anda akan punya energi kembali ya makanya anda di sini disarankan ya disarankan oleh Mr. Pak jangan hanya membayangkan tapi Anda menuliskan yang tadi, Pak Chandra sudah tunjukkan delapan kolom di live skenario. Kan ada tubuh, ada roh, ada jiwa, ada lingkungan. Itu semua Anda tuliskan karena impian itu tidak hanya berbicara tentang uang saja. Ya, kalau Anda cuma bicara uang, 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 pasti Anda menyerah dalam tiga bulan. Percaya saya, tapi kalau Anda tuliskan impian Anda untuk anak, untuk orang tua, untuk pendidikan, untuk orang lain, donasi, nah ini akan menjadi motiv motivasi Anda. Ya pada saat anda mulai lesu, anda ingat oh iya kalau saya tidak sukses di atomi anak saya nggak bisa kuliah, orang tua saya nggak bisa dapat suplemen yang tadi Pak Chandra tulis ya suplemen suplemen yang terbaik dari atomi, saya mesti kerja keras lagi ya. Jadi saya harap <tuh> ini adalah pembuka tahun kita di 2024 ya dan juga penutup bisnis kelas 2023 dan jangan pernah menyerah di sini ya. Dan sebelum masuk sharing session kita ada satu pertanyaan nih Pak Canda dari Pak Nur ya, bagaimana jika tujuan live skenario kita terlalu tinggi atau misalkan di tengah perjalanan rasanya sulit tercapai karena realitanya jauh dari ekspektasi? Apa perlu direvisi di tengah-tengah perjalanan? Oke, okay, thank you Pak Mike. Ya, jadi teman-teman apabila Uh, kita membuat live skenario terlalu tinggi ya. Kita terlalu tinggi ya. Kita juga harus kita harus yang namanya ya? Saya bilang ya. Ya kita juga harus sadar diri sadar diri dan melakukan evaluasi. Contohnya nih, contohnya nih, contohnya nih. Tadi yang seperti Pak Mike barusan bilang, tuh Pak Mike barusan bilang. Coba gambarkan dulu apa yang akan terjadi di Januari ini. Ya dari tanggal 1 sampai tanggal 30, seperti itu. Oke. Okay? Contoh, ketika saya tulis ya total income 1 bulan Januari pengen 1 miliar ya pengen income 1 miliar selama bulan Januari oke okay. itu kalau saya pribadi yang benar-benar punya income satu tulis seperti itu pengen punya income 1 miliar selama bulan Januari itu saya jam 2 subuh udah bangun tuh udah udah udah, udah dari jam 2 subuh gitu loh ya karena kenapa Golnya tinggi banget nih, satu miliar satu bulan duitnya, betul nggak? nggak bisa nih gol golnya satu miliar satu bulan tapi jam kerjanya mulai dari jam 7 tapi selesai kerjanya jam 5 sore itu nggak bisa itu nggak bisa teman-teman ketika kita sudah punya golnya satu miliar satu bulan selama bulan Januari itu jam 2 jam 2 pagi itu udah bangun itu udah kerja tuh Ya, udah nelponin sana, udah follow up sana, udah merencanakan paginya nanti mau kemana, jam 8 mau kemana, jam siangnya kemana, mau ini kemana. Jadi teman-teman, Uh, ketika sesuatu yang kita buat itu tidak tercapai, coba evaluasi dulu, gitu ya. Apakah aktivitinya udah sesuai? Ya, apakah aktivitinya udah sesuai seperti itu? Oke, okay. terus yang kedua, apakah caranya sudah sesuai? Ya, apakah caranya sudah sesuai seperti itu? Oke, okay. terus yang ketiga, ya, apakah kita sudah menjalankan dengan benar semuanya, gitu ya? Karena kalau menurut saya. Setinggi apapun target yang kita buat itu bukan sebuah masalah, ya, bukan sebuah yang masalah. Tapi selama poin-poin kerjanya sesuai, pasti akan sampai ke situ, gitu loh, akan sampai ke situ, gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya uh, targetnya tinggi, ya, targetnya tinggi, tapi activity-nya tidak sesuai, ya, activity-nya tidak sesuai, maka kita juga harus mau mengalah dengan egonya kita. Artinya apa ya, berarti target income-nya, target impiannya juga harus tarik, tarik lurus dengan activity yang kita lakukan. Saya yakinlah di dunia ini ya, kalau activity-nya itu benar-benar tarik lurus dengan set goal yang udah kita buat, itu pasti achieve, nggak mungkin nggak teman-teman. Seperti itu, itu pasti achieve lah, nggak mungkin nggak gitu ya. Tapi ketika activity-nya tidak sesuai dengan goal yang tinggi seperti ini, maka wajar kita harus tuh turunkan. Ya, kita turunkan goal-nya sesuai dengan kita lakukan ya ya contohnya uh, banyak tuh leader leaders dan grup-grup ya itu ada yang setiap hari buat zoom Mi <tuh> betul nggak teman-teman setiap hari buat zoom Mi dengan grupnya seperti itu oke okay? nah mampu nggak tuh kita tiap hari join zoom dengan 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 apa dengan join dengan dengan grup yang kita buat setiap harinya seperti itu gitu ya mampu nggak kita tiap hari nelfonin semua online kita mampu nggak setiap hari kita home party dan table talk dengan dengan grupnya kita gitu. Karena income ya karena target yang tinggi pasti akan menuntut activity yang tinggi. Itu itu hukum alamnya, teman-teman. Itu hukum alamnya, gitu ya. Activity eh target yang tinggi akan menuntut activity kita yang tinggi. So, buatlah goal dan pencapaian sesuai dengan kemampuan activity yang bisa kita lakukan secara pribadi, teman-teman. Karena hasilnya pasti akan tarik lurus. Ya, hasilnya pasti akan tarik lurus. Jadi jangan dirubah apa ya jangan dirubah golnya gitu loh ya tapi golnya menyesuaikan dengan activity yang bisa kita lakukan ya tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita raih teman-teman ya kalau teman-teman pengen pairing setiap hari pasti bisa gitu loh ya teman-teman pengen pengen apa pengen auto sales master setiap periode pasti bisa tapi pasti akan tarik lurus dengan activity-nya. Kadang kita buat goalnya tinggi, ya. Tapi kita tidak setting activity-nya yang, yang tinggi seperti itu. Karena ini pasti akan tarik lurus teman-teman, ya goal activity kita yang yang tinggi. So buatlah goal sesuai dengan activity yang mampu kita lakukan untuk meraih uh, setiap impian yang sudah kita buat. Itu aja dari saya Pak. Man. Iya, makasih Pak Chandra ya. Jadi teman-teman, uh, jadi diingat lagi ya apa yang Pak Chandra tadi sudah sampaikan. Dan teman-teman yang hadir kemarin di Desember Success Academy di Imperial Master yang cewek tuh, yang yang sumbangkan satu miliar ya. Di hari kedua, di hari Sabtu dia kasih tipsnya tuh Bapak Ibu ya. Jadi dia bilang seperti ini. Waktu kita menuliskan skenario itu kan kita sedang menuliskan impian-impian kita ya. Nah, kalau ada impian yang kita tulis, tentunya itu impian kan setinggi-tingginya ya, seperti Mr. Pak bilang ya, Anda waktu menuliskan jangan rendah hati, jangan rendah diri. ya. Artinya kita mesti sombong waktu menuliskan ya. Misalkan gini, saya mau buat sekolah untuk anak-anak yang miskin dan gak usah bayar sampai SMA. Wah itu kan impian yang menurut saya sombong gitu ya. Nggak semua orang bisa bikin sekolah, apalagi gratis lagi gitu ya. Saya mau buat rumah panti jompo ya, yang nanti orang-orang tua seratusan orang nggak usah bayar. Nah itu kan impian yang tinggi ya, nggak rendah hati ya. Nah, jadi waktu kita tuliskan impian yang setinggi langit itu, tentunya kita buat yang namanya target atau goal ya. Target itu adalah seperti anak tangga menuju impian yang di atas langit ini tentunya ada anak-anak tangga ya. Nah, anak tangga ini Anda harus sesuaikan dengan kerjanya Anda ya. Jadi kalau Anda bilang mau penghasilan ya paling rendah misalkan sebagai auto sales master 25 juta sebulan. Ya, ini adalah impian Anda ya. Apa anak-anak tangga yang Anda buat? Ya, artinya apa target ataupun tujuan kerja Anda yang Anda buat supaya Anda bisa mencapai yang namanya penghasilan 25 juta sebulan. Ya, contoh, home party seminggu tiga kali, ya. Table talk seminggu dua kali. Ini adalah anak-anak tangga waktu Anda mau mencapai tujuan tersebut. Tapi kalau Anda bilang mau menjadi auto sales master 25 juta sebulan, tapi Anda tidak pernah membuat target-target ini, itu sama aja sedang mimpi di siang hari bolong. Ya, Saya mau jadi leaders club, tapi Target anda atau tujuan goal-goal anak-anak tangga anda ini anda nggak tulis ya berarti anda nggak akan capai namanya Leaders Club ya Leaders Club itu udah berbicara tentang penghasilan yang 3 juta sampai 5 juta sehari artinya pairing PV anda adalah satu setengah juta kiri satu setengah juta kanan nah kalau jaringan anda tidak bikin pairing ya kiri anda tidak ada yang pairing gimana anda bisa satu setengah ya jadi tuliskan impian setinggi tingginya tapi setelah itu Anda buat target kerja Anda sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau Anda mau buat target Imperial Master tahun depan bisa nggak? Bisa. Cuma masalahnya bisa nggak Anda buat target-target ini sebanyak-banyaknya sampai Anda jadi Imperial dalam tahun depan, ya. Jadi semua tidak ada yang mustahil di Atomi. Yang mustahil adalah Anda sendiri. Kalau Anda bilang bisa, pasti bisa. Anda bilang nggak bisa, pasti nggak bisa, ya. Oke, makasih. Uh... Acanda atas jawabannya. Kita akan masuk kepada sharing session yang akan dibawakan oleh Pak Sarwono. Pak Sarwono. Sudah buka kamera? Oh, sudah ya. Sebentar saya spotlight. Ya, silakan, Pak. Selamat malam. Oke. Selamat malam Bapak-bapak leader yang ada di seluruh Indonesia kayaknya ya. Oke, selamat malam. Selamat tahun baru, perkenalkan saya Sarwono dari Yogyakarta yang beberapa waktu yang lalu sempat tinggal di Priok, Jakarta. <tuh> eh, malam ini saya pengen sharing bahwa saya pernah eh, pengalaman saya. Jadi saya dulu bergabung di Atomi itu sebetulnya ada sesuatu yang tidak sengaja karena saya sudah dulu sudah memblacklist hati saya sendiri saya tidak mau lagi ikut yang namanya multilevel Pak jadi benci saya sempat benci lah karena dari tahun 96 di samping-samping saya bekerja saya selalu mengikuti banyak multilevel dan semuanya itu gagal gagal itu banyak faktor tetapi saya tidak mau menyalahkan multi level itu tetapi saya lebih ke diri saya sendiri ternyata yang tidak mampu adalah saya dan dulu saya sempat down ya istilahnya mungkin jalan hidup saya lebih ke banyak bekerja secara fisik karena kebetulan saya juga di seniman kayu lama sama seni patung ya pada waktu itu kan nah namun demikian pada bulan Juni bulan 2003 itu saya dijapri oleh seseorang yang mungkin ada di sini, Pak Yusuf, itu untuk bergabung di atau misal sempat menolak. Namun, beberapa jam kemudian saya memutuskan untuk ikut. Dalam benak saya, sudahlah, ini yang terakhir: kalah atau menang, bisa atau gagal, atau berhasil, saya akan ikut. Akhirnya, saya putuskan ikut. Yang penting ikut dulu sambil belajar. Kemudian saya baru bangkit itu setelah saya diajak ke Sukses Akademi Oktober 2003. Jadi dari bulan Juni sampai bulan Oktober itu saya juga sudah belajar merekrut baru beberapa tim yang saya ajak, orang mitra yang saya ajak, tetapi saya tidak pernah ikut yang namanya seminar. Pernah sih ikut di seminar uh, online ya. Tapi lihat pergi lihat pergi lihat pergi itu aja. Tapi kemudian ketika saya ikut di SA tanggal 27 Oktober ketemu dengan Pak Junaidi. Pada waktu itu saya memang melihat gegap gempitanya di pertemuan itu, seminar itu saya sempat merinding. Karena saya tiba-tiba bangkit pada waktu itu, tapi belum tahu bagaimana saya mendapatkan keyakinan bisa atau tidak. Nah, di uh, malam season itu, ketika istirahat, saya diajak ngobrol sama Pak Jun untuk menuliskan sebuah live skenario. Sempat saya masih berpikir. Tapi segera saya ambil keputusan setengah jam kemudian saya menulis dan saya masih selalu baca apa yang disebut uh, live scenario yang saya tulis itu sendiri ini masih masih tak baca terus masih kelihatan ya pak ya <tuh> uh, kemudian itu masih belum belum yakin lah saya menulis kemudian di SA kedua saya ketemu dengan leader leader kemudian SA ketiga Desember saya semakin yakin dan saya terus bergerak pelan pelan terus saya masih membaca terus uh, live scenario yang saya buat jadi dengan membaca ini memang Pak saya merasa termotivasi dan karena ini sudah dibaca ini menjadi sebuah tanggung jawab untuk membuktikan akhirnya ya saya baca terus saya ulangi terus dan alhamdulillah satu per satu kita merekrutnya juga ternyata dengan mem, dengan memiliki sebuah keyakinan itu apa kita bisa memunculkan energi bahkan kita itu nggak tahu ketika kita bicara itu ternyata ada bahasanya apa ya frekuensi atau energi kita juga nyampe ke ke teman dan akhirnya banyak yang yang istilahnya mempermudah jalan kita untuk merekrut. Ah, ini saya ingin sharing saja jadi karena saya dulu banyak terpuruk bahkan di sebuah usaha saya juga saya benar-benar kehilangan muka, muka di sini karena saya hancur di ekonomi, hancur di usaha saya bahkan saya minus punya utang banyak walaupun sudah saya cicil pelan-pelan. Saya masih meninggalkan utang sekitar 120 juta sebetulnya di saat saya tidak punya apa-apa lagi, semua sudah tak jual, saya harus merantau. Namun demikian, Alhamdulillah, saya masih itu, masih bisa hidup sampai sekarang lah intinya seperti itu. Jadi saya pertama kali di bidang uh, untuk raga ya hidup dengan baik bahasanya, saya sempat menuliskan bahwa saya ingin yang pertama kali saya harus capek adalah saya lunas hutang. Yang ini saya masih ingat Saya tulis bahwa target lunas itu adalah bulan Januari 2004 Jadi tinggal beberapa hari lagi Walaupun istilahnya saya belum bisa mendapatkan keuangan maksimal dari Atomi Namun ternyata dia juga membawa energi lain Ternyata dari sisi lain Alhamdulillah dalam pertengahan bulan ini Lunas utang saya, lunas tercipta ya, karena saya yakin karena saya juga bertuhan itu tercapai. Kemudian, yang tentang rumah saya juga menuliskan bahwa saya ingin punya rumah, Pak, punya rumah, walaupun saya sudah punya rumah, tapi saya ingin punya rumah karena saya ingin membuatkan untuk keluarga saya sendiri, yaitu kurang lebih untuk rumah, ya cukup yang angka 500 juta. Ini planning saya adalah tahun 2025. Kemudian impian yang lain, saya juga masih ada yaitu donasi. Saya karena saya hidup di pondok pesantren, jadi saya melihat kondisi pondok pesantren itu lebih banyak membutuhkan uluran tangan, lebih banyak membutuhkan donasi-donasi dan di situ saya tuliskan bahwa saya harus minimal itu setiap bulan bisa men me bantu itu 5 juta per bulan paling tidak itu akan terjadi saya skenario kan sekitar tahun 2000 mulai tahun 2026 kemudian di tahun 2006 itu saya juga menuliskan untuk keluarga saya sendiri untuk orang-orang yang pernah membantu saya ketika saya jatuh orang orang-orang yang selalu support saya itu kepada ibu saya terutama untuk bisa umroh, kemudian anak saya sendiri harus saya kuliahkan. Kebetulan tahun ini dia masuk kuliah. Kemudian keluarga yang pernah mendukung saya menuliskan beberapa orang yang harus saya bisa umrohkan. Nah, tahun 2024, malam tahun baru, ini saya merubah, nggak terlalu banyak Pak, merubah Live skenario saya karena suka juga mengukur mengukur kemampuan saya saya merubah beberapa titik yaitu tentang perolehan apa istilahnya rumah itu saya rubah lebih kecil sedikit karena saya memikirkan walaupun saya mampu di luar itu saya kurangkan dan 2000 malam tahun baru saya masih ingat saya sharing live skenario ini kepada seorang teman yang yang orangnya benar-benar orang kaya lah tapi bukan anggota dari Atomi saya minta persetujuan intinya saya menyatakan live skenario saya dan alhamdulillah diremehkan ini ini memotivasi saya justru bukan saya mundur karena ini tantangan yang harus saya selesaikan saya harus membuktikan dan saya sempat ya istilahnya sempat menangis ya ketika kita sudah eh, berusaha tetapi ternyata di kehidupan itu kita masih banyak yang meremehkan. Tapi saya tetap punya keyakinan bahwa yang sudah saya tuliskan adalah janji saya sendiri karena saya membutuhkan sebuah pembuktian. Saya harus berhasil, saya harus bisa untuk Keluarga saya, jadi motivasi yang sangat besar adalah membahagiakan keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya. Karena saya pribadi kalau hanya untuk kebutuhan uang sebetulnya tidak, tidak lagi membutuhkan, walaupun perlu ya Pak ya. Tetapi saya akan lebih untuk membahagian mereka, karena di usia semakin tua, eh, saya harus memperbaiki apa yang pengalaman-pengalaman buruk. Ibaratnya saya juga harus menebus kesalahan-kesalahan ketika saya masih muda. Walaupun saya masih muda, tetapi banyak kesalahan yang pernah saya lakukan dan saya harus membalikkan keadaan dan saya dikenal ketika masa tua nanti adalah termasuk golongan orang-orang baik begitu, Pak. Uh, itu saja, Pak. Jadi, saya terima kasih sekali dikenalkan Atomi karena saya sangat meyakini bahwa Atomi adalah jalan terakhir saya. Saya berjanji sepenuh hati pada diri saya sendiri. Saya dengan senang hati saya siap menyelesaikan semua level-level termasuk saya punya impian memang bulan Januari eh, Juni. Karena dulu saya bergabungnya Juni, maka di akhir Juni saya punya target adalah sales master. Dan ketika saya membaca ritmenya di Atomi, saya berani menyatakan bahwa Desember di hari ulang tahun saya, itu saya harus bisa mencapai Diamond Master di tahun 2024. Lalu saya juga mengukur saya sendiri karena sekarang saya sudah mulai bisa e, membaca ritme itu sendiri. Saya minta doa restu mudah-mudahan semuanya tercapai, Pak. Mungkin itu saja dan selamat tahun baru. Kita saling mendoakan karena saya meyakini bahwa live skenario itu benar-benar memberikan roh, memberikan energi. Bukan sekedar apa ya? Untuk mainan begitu, Pak. Terima kasih, matur nuwun. Saya kembalikan waktunya, Pak. Ya, kita beri plus dulu ya. Luar biasa, Pak keren, Sar. Keren, Pak Sawano, keren Sarwono. Keren, sekali ya. Nah, ini uh, Bapak Ibu, ya ini adalah salah satu contoh di mana Mr. Park yang bilang ya, kesuksesan adalah milik orang gila, ya. Jadi waktu kita menuliskan live skenario itu itu adalah perwujudan dari kegilaan kita ya. Sampai tadi Pak Sarwono cerita bahwa dia diremehkan gitu ya. Dan ingat Bapak Ibu, di atomi ya, di hidup kita lah, enggak di atomi ya. Kita sukses bukan karena pengakuan dari orang lain. Nah, perlu diingat ini bapak ibu ya. Kita sukses atau gagal bukan karena dari pengakuan orang lain. Ya, waktu kita menceritakan live skenario seperti yang Pak Sarwono kerjakan gitu ya, dia ceritakan ke semua orang, termasuk orang-orang yang mungkin status ekonominya di atas dia. Itu bukan sedang minta pengakuan dari mereka. Wah hebat Pak Sarwono. Enggak ya. Walaupun mereka meremehkan, kita sedang membuktikan bahwa kita berani yang dibilang dengan keberanian. Mister Pak kan ajarkan kan? keberanian itu bukan pada saat kita tidak punya rasa takut. Ya, kalau itu bukan berani, kalau kita udah nggak takut itu bukan keberanian. Keberanian justru kita melangkah pada saat kita masih ketakutan. Saya yakin Pak Sarwono yang sudah dituliskan live skenario itu, itu satu persatu dia tulis merinding, betul nggak Pak? Kayaknya ini kayaknya nggak nggak mungkin bisa capai lah yang namanya mimpi-mimpi yang saya tuliskan. Gimana Pak? Betul nggak Pak? Waktu menuliskannya. Masih menangis Pak, sekarang pun masih Masih nangis lagi ya Dan saya yakin yang hal pertama yang dia tuliskan apa Saya mau melunasi hutang saya yang seratusan juta itu di awal Januari Waktu dia tuliskan saya jamin dan percaya Dia merinding setengah mati ya Tapi dia tetap tuliskan Dia tetap ceritakan apa hasilnya Bapak Ibu Beliau tadi bilang apa Lunas Ya luar biasa Kita beri tepuk tangan Gak mudah loh itu 100 juta hutang lunas loh. Siapa yang punya hutang 100 juta sudah lunas? <laughs> Saya rasa masih banyak ya. Jadi inilah hebatnya lah skenario ya. Memang sepertinya ah ini mah bual-bualan suatu MLM ya. Bikin dream board, vision board itu hanya untuk supaya ya memotivasi. Ya kalau Anda percaya seperti itu ya Anda yang rugi ya. Tapi kalau seperti Pasar Sarwono dan semua orang yang di sini yang sudah berhasil, itu hal yang pertama kita tuliskan. Dan kita jalankan walaupun masih takut ya. Dan yang berikutnya motivasi terbesar adalah orang lain bukan diri kita. Kalau Pak Sarwono cuma tulis mungkin ya saya mau lunas hutang ya misalkan cukup akhir bulan. Saya rasa Pak Sarwono juga nggak akan gila-gilaan atau gini. karena mimpi dia hanya untuk diri dia ya. Setelah lunas hutang, setelah saya bisa bayar cicilan, setelah saya bisa punya rumah selesai. Tapi kalau kita lihat, dengar ya, tadi dia bilang untuk umroh orang tua, untuk pesantren, dia mau donasi, artinya dia kerjakan atomi untuk siapa, untuk orang lain. Nah, sebelum ini tercapai, saya yakin beliau akan terus maju, walaupun tantangan masih besar. Betul ya, di tantangan di atomi ini tidak kecil, Bapak Ibu, bukan atominya ya. Karena orang tidak terbiasa dengan bisnis ini. Atomi itu sebetulnya gampang sekali, bapak. Kalau bapak ibu nontonin semua video Chairman Pak, ya tidak ada yang namanya susah di atomi. Yang susah karena kita belum terbiasa aja, belum terbiasa ditolak, belum terbiasa presentasi, belum terbiasa tuliskan impian. Dan kalau anda sudah terbiasa, ini semua akan menjadi lebih mudah, ya. Makanya. Jadikan orang lain, terutama keluarga kita, sebagai motivasi terbesar kita sukses di Atom. Ya, bukan uang. Uang itu akan ikut dengan sendirinya. Setelah Anda sukses, Anda nggak usah kejar-kejar uang. Uang dikejar makin lari. Ya, yang Anda perlu kejar adalah impian Anda. Impian Anda kejar, uang pasti akan datang. Ya, terima kasih Pak Sarwono ya sudah berani dengan berani mensiaringkan live skenario nya. Saya jamin satu persatu di tahun ini ya dan tahun depan berikut-berikutnya semua mulai tercapai dan kita bisa lihat menjadi Diamond Master di bulan Desember 2024. Terima kasih Pak Sarwono. Oke, okay. uh, Pak Chandra mungkin ada kata penutup sebelum kita tutup Pak? Oke, okay, thank you Pak Sarwono ya. Terima kasih atas semua hal yang udah Pak Sarwono share malam hari ini ya. Semoga uh, semua impian Pak Sarwono tadi ya bisa tercapai 100%. Ya, kalau bisa bukan 100% tapi 2000%, bukan hanya stop di Diamond Master di Desember, tapi kalau bisa jadi siaran Rosemaster Master sampai Desember 2024. Oke. Okay. Nah, buat teman-teman semua uh, kita saat ini memulai tahun yang baru. Ya, pasti banyak hal-hal yang baik dan yang jelek yang sudah pernah kita rasakan selama tahun 2023. Oke. Mari jadikan apapun yang sudah kita lakukan di 2023 itu menjadi pembelajaran buat kita semua. Ya. Mana yang baik terus kita lakukan, ya. Tingkatkan lebih baik lagi. Mana yang tidak baik tinggalkan, buang jauh-jauh. Seperti itu. Oke. Mana orang yang sukses silahkan teman-teman tiru ya dan buatlah visi dan misi agar teman-teman bisa menjadi contoh buat orang lain di tahun 2024 ya saya yakin dengan kita bisa menginspirasi banyak orang di tahun 2024 kesuksesan itu akan lebih mudah kita raih ya akan lebih mudah kita raih dan buat teman-teman semua ya jangan lupa buat live skenario secepat mungkin secepat mungkin karena waktu terus berjalan ini kita sudah tanggal 2 Januari jam 21.47. Ya, tanpa terasa besok sudah masuk tanggal 3 Januari, ya. Lakukanlah hal yang gila di tahun 2024, maka teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang gila yang orang lain tidak akan pernah dapatkan kalau mereka tidak join di bisnis Atomi. Oke, dari saya itu aja. Silakan ditutup Pak Mike dan teman-teman yang lain. Yeah. Terima kasih Pak Chandra. Oke teman-teman kita akan tutup bisnis kelas kita ya. Kita akan buka mikrofonnya dan kita akan bacakan moto perusahaan. Dan ingat nanti vision dua minggu kemudian kita akan bawakan kembali. Oke moto perusahaan semua siap?

바람. 구독, 좋아요 눌러주세요.